rombongan ziarah tiba di makam pendiri Kabupaten Kota Waringin Barat. Mohon perhatian, seluruhnya. Siap! Bang! Upacara ziarah makam pendiri Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka peringatan hari jadi ke-62 Kabupaten Kota Waringin Barat dimulai. Bupati Kota Waringin Barat selaku pimpinan rombongan menuju mimbar upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pimpinan rombongan ziarah. Lanjutkan. Penghormatan kepada arwah pendiri Kabupaten Kota Waringin Barat dipimpin oleh pimpinan rombongan ziarah. Kepada para arwah pendiri Kabupaten Kota Waringin Barat, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembacaan teks upacara ziarah oleh pimpinan rombongan ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hajah Nur Hidayah SHMH, Bupati Kota Waringin Barat, selaku pimpinan rombongan ziarah pada peringatan hari jadi ke-62 Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2021, menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu 1. Gusti Muhammad Sanusi, 2. Haji Ahmad Said, 3. Ahjar Muhtas, 4. Abdullah Mahmud, 5. Dahlan Abbas, dan 6. Jai Nuri. Atas jasa perjuangan dan amal baktinya di dalam membangun daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, semoga segala amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selesai. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rombongan. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memberikan doa penghormatan kepada para arwah yang telah mendahului kita, khususnya para pendiri Kabupaten Kota Waringin Barat. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Peletakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada para pendiri Kabupaten Katoringin Barat, dan doa dipimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan berkat rahmat dan kasih sayangmu Ya Allah, kami panjatkan syukur kehadiratmu Ya Allah atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga dengan izin dan perkenanmu pada hari ini, hari yang mulia, hari Jumat 1 Oktober tahun 2021, kami berkumpul di Komplek Pemakaman Pendiri Kabupaten Katoringin Barat dalam rangka ziarah makam pendiri Kabupaten Katoringin Barat di lingkungan Pemakaman Umum Skip Pangkalan Bun, dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Katoringin Barat ke-62 tahun 2021. Kami memohon acara ini Engkau ridhoi dan Engkau catat sebagai amal soleh Ya Allah. Ya Allah Ya Afu Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ampuni segala dosa para pendahulu kami, khususnya pendiri Kabupaten Katoringin Barat. Terimalah segala amal ibadah, pengabdian dan dharma bakti beliau, dan tempatkanlah beliau di sisimu Ya Allah, di tempat yang mulia, bersama dengan orang-orang yang soleh, syuhada dan siddiqin. Ya Allah Ya Qawiyu Ya Aziz, Tuhan yang Maha Gagah Perkasa, anugerahkan kepada kami seluruh warga masyarakat Kabupaten Katoringin Barat kesadaran yang dalam dan tekad yang kuat, agar senantiasa meneladani semangat, tekad dan keikhlasan para pendahulu kami pendiri Kabupaten Katoringin Barat, agar selalu mengilhami setiap langkah kami membangun daerah Kabupaten Katoringin Barat. Ya Allah Ya Hadi Ya Ila Siratim Mustaqim, Tuhan pemberi petunjuk pada jalan yang lurus, berikan kami petunjuk dan bimbinganmu, taufik dan hidayahmu. Satukan hati kami, pemimpin kami, warga masyarakat kami, kuatkan kami dalam persatuan dan kesatuan di antara kami, hindarkan kami dari segala perselisihan, berikan kami keselamatan dari segala musibah dan penyakit wabah, agar kami dapat membangun daerah kami Kabupaten Katoringin Barat, mewujudkan masyarakat Katoringin Barat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran, makmur yang berkeadilan, sejahtera lahir dan batin. Baldatun thayyibatun rabbun wabur. Ya Allah Ya mujibas sa'ilin, terimalah segala dosa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, maafkan segala kekhilafan dan kealpaan kami, terimalah segala permohonan dan pinta kami, karena Engkau sebaik-baik tempat kami mengembalikan segala permohonan. Allahumma filana wali kudamaina wali syuhadaina warhamna walahum mu'afina wa iyahum wa'afu anna wa'anhum. Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jannah wa la taja'al kuburahum khubratan min khubratin niran. Rabbana fi lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penghormatan akhir kepada arwah pendiri Kabupaten Kota Waringin Barat dipimpin oleh pimpinan rombongan ziarah. Kepada para arwah pendiri Kota Waringin Barat, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pimpinan rombongan ziarah. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Pimpinan rombongan berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan dan dilanjutkan dengan tabur bunga bersama. Suaranya enggak ada bas-bas.